Isuzu Panther LSAT tahunnya 2000. Pajaknya masih hidup tahun depan bulan 1 ini teman-teman. Lima tahunnya masih panjang. Ini lenternya lokal S daerah Jombang, Mojokerto, Tuban dan sekitarnya. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Oke, seperti ini kondisi bagian dalam. Ini kondisi mesin saat nyala. Oke, KM-nya diangkat 260 ribuan sekian ya. Pemakaian wajar tahun 2000. Transmisinya Matic. Masih khasnya Panther bagian dalam. Aslinya udah double blower. Oke, kita lihat dulu baris kedua. Maaf, bagi bagian belakangnya. Oke, seperti ini. SAT Hybrid tahunnya 2000. Yang ini ada mirip tahunnya 2011-12an, mirip GLS, warnanya abu metalik, pajaknya masih hidup, transmisinya manual yang ini. Nah ini seperti ini. Oke, kita cek dulu KM-nya, dia di 192.000 sekian. Pemakaian pribadi yang ini. Baris kedua masih bersih utuh. Ini joknya aslinya mirip. Ini tempat di bagian belakangnya udah ada wipernya dia. Yang ini ada Avanza G tahunnya 2010. Intinya 2010 sebelum yang all new. Pajaknya hidup aman bulan 10 tahun depan. Oke, kita lihat bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini akhirnya dilepas ya, jadi demi keamanan. Transmisinya manual, multimedia udah dimodif pakai double din, dia joknya pakai cover. Yang ini udah AC double blower ya, di udah nambah kenyamanan buat teman-teman kalau pengen yang mobil MPV tahun 2010-an. Selain Xenia ini ada Avanza, silahkan yang berminat. Ada banyak di beberapa motor Ponrogo untuk harga kisaran kepala 8 kepala 9-an yang ini. Oke, ini ada Nissan Max tahunnya 2012, pajaknya hidup tahun depan bulan 10, kisarnya kepala 7 kepala 8 yang ini. Nego, harga nego. Transmisi mobilnya yang ini manual seperti ini bagian dalamnya. Ini akhirnya dilepas juga. Untuk multimedia bawaan, bagian baris kedua masih bersih, aman, mulus. Monggo yang berminat silahkan. Banyak Nissan Max di Prabu Motor Morogo. Ini warna merah yang kemarin kita review, ada dua abu-abu. Ada Aerio tahunnya 2003, pajaknya hidup tahun depan bulan 3 yang ini. Silahkan, ini sarannya kepala 6 sekian. Itu kepala 6 kepala 7. Ya, akhirnya juga dilepas. Ini joknya pakai Blue Drew, dua baris irit kalau Aerio. Silahkan yang berminat bisa diambil di Prabu Motor Ponorogo. Letternya B. Ini 5 tahunnya masih sangat panjang, 2025. Ada Kia Picanto tahunnya 2011. Yang ini AT, transmisinya Matic, pajaknya hidup tahun depan pas bulan 1. Jadi masih cukup panjang untuk dipakai kemana-mana. Nanti kalau mau habis kalian cabut balik nama, nitip di Prabu bisa. Tinggal duduk di rumah, berkas jadi dikirim. Nah ini bagian dalamnya, multimedia single din, transmisinya Matic. Ini jok khasnya Picanto seperti ini. Ini akhirnya juga dilepas. Monggo, ini kisarannya kepala 7 kepala 8an sekian nego yang ini. Nanti kalau pajaknya mau habis atau tahunannya mau habis bisa titip di Prabu Motor Morogo. Nanti cukup kirim berkas, tinggal DP, konsultasi sama tim berkas kami. Berkas jadi nanti langsung dikirim ke lokasi pemilik atau pemohon seperti itu. Nah ini Nissan Max yang saya bicarakan kemarin. Ini pelengnya udah diganti racing, ada build up sedikit samping, depan sama belakang. Ini tahunnya sama, 2011-an, pajaknya hidup ini bulan 5 tahun depan pas. Silakan yang berminat. Nah, ini ada Livina Egir tahunnya 2008 yang ini.
lokal AE, pajaknya hidup, lima matanya juga masih panjang. Ini AT Matic Egir. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Multimedia diganti double dinch dan transmisinya Matic dia pakai cover jump. Kalau Livina belum double power nih, masih single power. Jadi beda dengan mobil-mobil MPV lain yang tahunnya hampir sama, ada yang sudah double power, yang kalau Livina ini masih single power. Sedangkan yang berminat udah berminat ada udah bodi samping, maaf belakang, samping dan depan. Oke, ini ada Kia Picanto lagi, tahunnya sama 2011. Ini artinya kisarannya kepala 7, kepala 8 sekian, ini masih nego harganya. Ini AT juga, transmisinya Matic. Seperti ini bagian dalamnya AT. Oke, kilometernya di angka 95.000-an sekian. 95.000-an sekian. Ini untuk baris kedua. Bersih, bersih mulus semuanya. Ya, di kantor ada banyak. Di Prabu Motor Ponorogo. Di bagian belakangnya. Ini platnya lokal Jateng yang ini. Daerah Jawa Tengah. Nggak lihat dulu bagian dalam. Oke, seperti ini bagian dalamnya. Masih bersih semuanya. Silakan yang berminat bincang LSI Kredi di Prabu Motor Ponorogo. Jadi banyak. Bisa di screenshot, nanti ditanyakan ke marketing untuk harganya dia di angka berapa yang ini. Hari ini banyak juga yang lihat-lihat unit, cek unit. Nah, ini yang depan ini didampingi marketing kita, jadi tentunya jangan khawatir kalau main ke sini. Silakan buka setiap hari. Oke, ada Nissan Max yang ini manual, tahunnya 2011, pajaknya hidup tahun depan bulan 1. Oke, kondisi mesinnya seperti ini. Masih bagus ya, bersih mulus semuanya. Nah, aman, engine mounting aman, pipa AC juga aman, duduan kaki-kaki juga aman, nggak ada yang retak-retak, nggak ada yang rembes. Tuh, silakan yang berminat. Nah, ini aki juga masih biru warnanya, masih aman, masih strumnya masih besar, jadi nggak bakal rusak kalau dalam waktu dekat. Nah, ini bagian dalamnya, transmisi manual. Kita cek kilometernya dulu. Oke. Nah, KM-nya di angka 66.000 sekian, masih low KM tahun 2011, pemakaian pribadi yang ini. Silakan yang berminat. Besarnya kepala 7, kepala 8-an nego yang ini. Kepala 8-an sekian. Oke, kita lanjut, ada splash. Tahunnya di angka 2011-an yang ini. Warnanya silver metalik. Kita lihat dulu ke dalam. Biasanya splash ready warna merah, warna hijau atau hitam. Ini ready warna silver. Oke, KM-nya di angka 153.000 sekian. Masih pemakaian wajar. Transmisi mobilnya manual. AC, konsol AC-nya ini analog. Multimedianya masih single din. Baris kedua masih bersih semuanya. Rata-rata stiker AC-nya masih single power, tidak ada yang double power rata-rata. Nah, ini splash GL, tahunnya 2010-11-an. Bisa di screenshot nanti dengan marketing untuk harganya di angka berapa. Oke, ini ada Jazz, tahunnya 2005-67-an yang ini. Jazz lama. Kita lihat dulu ke dalam. 2006-67-an. Transmisinya Matic. Ini joknya udah pakai backlit sampai belakang. Multimedia udah diganti pakai double din. Oke, ini kilometernya dia di angka 153.000-an. Pemakaian wajar karena ini juga edisi lama. Udah dilengkapi airbag semuanya, bagian depan, samping kiri dan samping kanan. Aman. Kalau jenis ini nyaman dikendarai walaupun dia CC-nya 1,5 tapi irit. Udah VTEC yang ini. Silakan yang berminat bisa di screenshot hanya marketing untuk harganya. Nih ada Xenia, warnanya biru telur, pajak hidup tahun depan bulan 6, masih panjang.
Ini tahunnya 2006 tujuan ya ini. Dia pakai cover job, bisa dilepas nanti. Nah, AC-nya masih single blower ya. Silakan yang berminat, ini nyaman dikendarai dan juga irit. XI, sini XI. Silakan. Nah, ini ada Mitsubishi Kuda. Kemarin banyak yang tanya, Mitsubishi Kuda ready enggak? Alhamdulillah ready ini. Tahunnya 2000, sarannya sih 2002-2003 ini. Peleknya udah dimodif pakai alloy racing ya yang ini. Bukan pelek bawaannya yang ini. Kita cek dulu bagian dalam. Nah, ceknya pakai blue drill semuanya. Multimisnya udah pakai double din. Silakan yang berminat Kuda jadi motor Ponorogo. Nissan Mark ini baru datang. Pastinya hidup tahun depan bulan 2. Transmisinya yang ini manual. Kita lihat dulu ke dalam. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Manual pakai cover jok, multimedia udah double din. Silakan Nissan Mark ready banyak di Prabu Motor Ponorogo. Bisa di screenshot nanti ditanyakan ke marketing harganya di angka berapa yang ini. Vansaki platnya lokal AE yang ini. Kita lihat dulu ke dalam. Oke, seperti ini joknya masih bawaan. Nah, transmisinya manual. Silahkan ya berminat kisaran kepala lapanan tahun 2005 edisi pertamanya Avanza ini lokal AE. 8 sekian, 7, 8 sekian nego yang ini. Innova lokal AE tahunnya ini 2010-11an yang ini ya. Oke, kita lihat dulu bagian dalamnya. Ini solar 2.5G. Nah, seperti ini bagian dalam. Transmisinya manual. Joknya ini bawaannya Putru. AC sudah double blower. Silakan yang berminat Innova ready banyak mulai dari tahun 2006, 7, 8, 10, 11 sampai yang barong juga ada. Silakan. Rebon juga banyak, bisa di screenshot nanti harganya di angka berapa. Yang depan ini ada Xenia M kalau enggak X yang ini. Tahunnya 2011-12an. Ini belum airbag. Oke. Silakan yang berminat, AC-nya ini udah double power ya. Silakan yang berminat bisa di screenshot nanti ditanyakan ke marketing untuk harganya dia di angka berapa yang ini. Depan ini ada mobil UE tahunnya 2014 tipe E silver metallic. Oke, dalamnya seperti ini, dia pakai backlit untuk joknya. AC sudah double blower juga, sudah lengkap airbag semuanya. Silakan yang berminat ready di Prabu Motor Ponorogo. Nah, yang ini tipe S build up E, peleknya sudah diganti pakai bawaannya E. Pajaknya hidup bulan 6 tahun depan. 5 tahunannya masih panjang. Silakan yang berminat. Nah, depan ini ada Ultimate AT. Pajaknya tahun depan bulan 11 warna putih. Ini ada Ultimate Sport warna putih, exit putih hitam ada juga. Seperti ini bagian dalamnya. Masih bersih semuanya, kinclong, kinyis-kinyis. Silakan yang berminat ready di Prabu Motor Ponorogo. Ini bisa ditanyakan ke marketing harganya di angka berapa ini. Baru datang ada Datsun Cross AT CVT. Tahunnya 2014-15an yang ini. Oke, kita lihat dulu ke dalam seperti apa kondisi bagian dalam ya. Oke. Nah, kita cek kilometernya di angka berapa. Nah, seperti ini bagian dalamnya teman-teman, Datsun Cross. Oke, joknya ini masih bawaan, multimedia dan double din, transmisinya matic CVT. Seperti ini. KM-nya kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Oke, kilometernya masih sangat rendah di angka 48.000-an sekian. Pemakaian pribadi. Silakan yang berminat Datsun Cross. Ini unitnya limited stock di Prabu Motor Ponorogo. Silakan bisa di screenshot nanti, bisa beli online, tanyakan ke marketing, DP online dulu, nanti diambil kapan, sekalian tambah DP atau pelunasan bisa. Monggo yang berminat. Ada BRVE warnanya hitam, transmisinya manual,
pajaknya masih sangat panjang. Tahun depan bulan 10 di matanya masih baru terbaru yang ini, tahun 2026. Ini ada R3 GL, GX, maaf, yang ini GX, platnya A, pajaknya masih panjang. Bulan 7 tahun depan, kita lihat dulu bagian dalamnya. Ini GX yang ini. Oke, seperti ini. AC-nya udah digital, multimedia double din bawahnya. Si bawaannya R3 ya. Untuk tambahannya ini ada panel kayu di bagian dashboard, jadi nambah kesan mewah. Silakan yang berminat new R3 bisa ditanyakan ke marketing nanti untuk harganya di angka berapa. Tipe G depan ini ada ribbon lokal W, ini daerah Sidoarjo ataupun Gresik. Kalau W ini pajaknya masih baru diperbarui bulan 11 tahun depan, baru aja. Kita lihat dulu dalam solar yang ini, transmisinya manual, jok masih bawaannya Innova ribbon, kilometernya di angka 100 ribuan sekian, pemakaian wajar, tahunnya dia 2016. Oke, kita lihat dulu yang depan. Jadi depannya seperti ini, W lokal Jatim. Oke, yang ini ada RS, tahunnya ini 2015-an, pajaknya hidup. Oke, seperti ini bagian dalam, bersih dan juga masih mulus, pakai cover jok, transmisinya manual. Silakan yang berminat. Oke, yang ini samping kita ini ada Innova Barong 2.0, ini bensin lokal AB daerah Jogja. Silakan yang berminat, ini ready di Prabu Motor Ponorogo, bisa di screenshot nanti dengan ke marketing untuk harganya di angka berapa. Ada New Avanza edisi terbaru tahunnya 2019.